Bekas jurulatih skuad bawah 23 tahun Frank Bernhard bakal menggalas tugas sebagai jurulatih UiTM FC yang baharu. Beliau menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Ismail Zakaria bagi mengharungi saingan Liga Super yang bakal bermula 28 Februari depan. Presiden UiTM FC, Profesor Dr. Azizan Abdullah, jurulatih kelahiran Jerman itu akan bersama skuad The Lion Troops selama satu musim. Beliau optimis pengalaman Bernhard membimbing banyak pasukan ternama luar negara mampu meningkatkan prestasi skuad The Lion Troops. Luas dalam mengendalikan pasukan, pernah menjadi ketua latih pasukan di bawah 23 tahun dan pengarah pembangunan teknikal Persatuan Malaysia Pak Estonia, pernah menjadi ketua latih beberapa kelab profesional di Estonia dan Azerbaijan sebelum datang ke UiTM FC. Hikmat Bernhard membolehkan UiTM memberi tentangan hebat kepada pasukan ternama lain seperti JDT, Pahang FA, Kedah FA dan Selangor dalam saingan Liga Super. Profesor Dr. Azizan ditemui pada majlis memperkenalkan jurulatih UiTM FC dan keseluruhan barisan kejurulatihan.